Tambahkan ketumbar, sedikit merica, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, sedikit micin, dan kunyit. Selanjutnya haluskan semua bumbu. Cantok pangkat tidak dengge semeton. Kemudian taruh ikannya, aduk-aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata. Jika sudah, panaskan minyak dan goreng ikannya semeton. Cukup dibalik sekali aja nge, biar tidak hancur ikannya. Nah, jika sudah memerah seperti ini, tandanya sudah matang. Tinggal ditiriskan dan siap untuk dihidangkan. Wah, tampilannya semeton, langsung bikin lapar. Nah, menu ini paling pas ditemani nasi hangat, sambal tomat, dan sayur berkuah. Mantap saja nih kesempatan. Kirim aja dengan semeton. Wah, gerahmu ada di sajian yang sebenarnya. Ikan goreng nih kesempatan mungkin. Maru lebang. Renyah sekali nih. Ada sambal dikit. Tambah sambal. Ini sambalnya semeton. Oke. Nah, ini yang bikin enak nih. Lagi sayur paku semeton. Paketan. Kuahnya mantap. Ajik tambah sayurnya. Segini ya sebentar. Kang Gia enggak banyak nih makan. Ini cabenya. Sore-sore makan seperti ini. Kencek. Ya, jangan sah, jangan, Bu. Mirnya he. Renyah sekali nih ikannya, Don. Jadi ini adalah ikan apa nih, enggak ikan kayak ikan seleh, enggak tahu ajik namanya enggak. Enggak tahu, dapat di warung. Paku. Pakis nih. Emang pak. Sambalnya. Sambalnya ya. Jangan sambal ya. Terus yuk. Tambah sambal semeton nih gitu. Menu sederhana nih. Tapi seperti biasa, bang. Bikin boros nasi. Benar banget. Apalagi anget-anget baru mateng gitu ya. Kalau udah makanan baru mateng, pasti enak. Karena dia masih fresh. Tambah teh hangat. Manis ya. Pas sekali ya. Mantap banyak. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu nih. Tambah krias. Udah ikan-ikan gini nih kayak meh. Gimana aja nih. Sama Anton. Krias sampai seekornya aja. Enak banget nih. Dan seperti biasa, kita bejak-bejak. Tambah kuah. Mmm.